sekarang saya bersama Ustadz Ahmad Heriawan yang memberikan orasi pada wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Islamiyah ke-13. Bagaimana Ustadz dengan kesan wisuda yang tadi ya? Alhamdulillah, saya tadi hadir di wisuda angkatan ke-13 Fakultas Prodi Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Agama ya. Iya. Dari Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah di Rasul Hikmah. Untuk kita berharap para wisudawan menjadi anggota masyarakat yang kokoh, memiliki pemahaman agama yang luas dan kemudian moderat sekaligus menghadirkan kemudahan dalam Islam sehingga betul-betul dakwahnya dakwah yang membuat semua orang nyaman, semua orang dihargai dan semua orang saling hormat menghormati sehingga beragama itu dirasakan dengan kebahagiaan dan kegembiraan. Nah, setahu saya Ustaz dulu pernah ngajar di Alimah, apakah mau kembali lagi Ustaz ke studi Alimah untuk ya, ngajar kita memberikan ilmunya? Boleh kembali kan? Insyaallah untuk bergabung kembali. Ya, paling tidak kita sering bertemu dengan para mahasiswa, memberikan sharing juga pengetahuan, pemahaman, khususnya anak-anak muda. Insyaallah kita luangkan waktu ke depan untuk membangun anak-anak ke depan menjadi penerus generasi. Untuk Indonesia ke depan apa nih Ustaz? Harapan dari untuk Indonesia ke depan, untuk studi Al-Hikmah sendiri dan alumni-nya? Ya, ke depan harus terus bisa besar ya. Prodinya ditambah, sehingga mungkin dirubah nanti menjadi sekolah tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga di kesempatan yang baik ini, kita bisa hadir untuk menyaksikan, untuk melaksanakan wisuda sarjana ke-13 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Firasah Islamiyah Al-Hikmah. Mudah-mudahan acaranya berjalan dengan lancar. Kita adalah dai, adalah orang-orang yang sangat beruntung, yang paling baik karena sudah berkontribusi dengan dakwah. Sekali lagi terima kasih dan saya akhiri sambutan saya dengan taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heriawan LC MSI kepada Dr. Haji Ahmad Heriawan LC MSI kami persilakan. Para pengasuh, para pengajar, sivitas akademika, tentu yang saya muliakan para orang tua, wisudawan, wisudawati yang berbahagia, dan tentu saja yang saya cintai, saya banggakan seluruh wisudawan dan wisudawati yang menjadi generasi pilihan di negeri ini. Tentu pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, segala karunia yang Allah hadirkan untuk kita semua. Tentu saja nikmat yang terbesar, yang teragung adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat terpilihnya kita menjadi manusia-manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam mari kita haturkan, mari kita bingkiskan kehadirat junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga ahli bait, para sahabat hadirin tolan dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Biidznillah insyaallah kita seluruhnya menjadi pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.
Ya, sejarah bola dengan sejarah Maroko itu punya keunikan, sebab kalau di negeri kita para wali banyak menyebarkan Islam dengan seni budaya, maka di Maroko ternyata ada sejarah para wali Allah, para doa menyebarkan Islam dengan sepak bola. Baru kita dari siapa yang baca artikel itu. Jadi sekalian, saya tentu berbangga dengan para wisudawan karena iron stock cadangan keras umat ini ke depan adalah ya kaum terpelajar. Secara khusus untuk kaum terpelajar Islam. Secara khusus lagi adalah Abdul Ma'arif allati tusambatu min ayatil kauniyah. Funun adalah sejumlah ilmu pengetahuan yang diperlukan dalam peradaban yang diekstrak, yang diistimbab dari ayat-ayat kauniyah. Jadilah natural science, jadilah social science. Perpaduan antara funun yang isinya adalah natural science dan social science. Terimalah dari saya sebuah pantun. Sepanjang mata memandang. Salam dan selamat untuk para wisudawan generasi pilihan yang siap membangun peradaban. Tapi di Betawi juga, di Jakarta ini terkenal Soto Betawi kan? Apalagi ketua pembina dan ketua yayasan nampaknya juga orang Betawi. Pagi-pagi sudah sarapan. Sarapan Soto Betawi. Wisuda ke-13 diselenggarakan untuk mengukuhkan generasi Quran. Islam moderat sebagai perkat umat dan pemersatu bangsa. Judul ini berat tapi harus mulai di harus sering dikukuhkan, karena seringkali kita tidak hadir sebagai umat yang mampu berkolaborasi. Padahal perbedaan itu adalah fitrah. Dan kemudian kita harus mampu menghadirkan perbedaan tersebut, dikolaborasikan menjadi sebuah persatuan. Dan kita sangat hormat kepada para pendiri bangsa yang sudah mengukuhkan bahasa keperbedaan tersebut menjadi sebuah persatuan. Bhinneka Tunggal Ika. Sungguh Allah telah membentangkan, memperlihatkan kepadaku semua permukaan bumi. Aku lihat ujung bumi yang paling timur dan ujung bumi yang paling barat. Kita dalam konteks sebaran Islam, tidak ada yang paling timur dalam konteks sebaran Islam selain Papua. Yang unik adalah sisi paling timur dalam arti sebaran Islam, tapi Allah takdirkan menjadi komunitas yang terbesar di bumi ini, Akbar Tajammu' Islami Indonesia. Komunitas Islam terbesar yang bumi adalah negara Indonesia. Bapak-bapak, tentu Allah ingin menghadirkan hikmah dan iradahnya untuk apa gerangan negeri ini menjadi negeri yang paling timur dalam sebaran Islam dan ternyata paling banyak kaum musliminnya. Ternyata salah satu hikmahnya adalah negeri ini negeri yang penuh dengan perbedaan tetapi bisa bersatu, padu dalam persatuan dan kesatuan yang lebih baik. Dan tentu saja bagian dari perkat persatuan tersebut adalah keislaman. Keislamannya perkat Nusantara di beragam kawasan menjadi bersatu dengan agama setelah seseorang meninggal dunia. Dan hadir sekalian, kemudian masih juga ada yang protes, Ustaz, betul muhtawanya sudah berubah, betul kontennya sudah berubah, tapi kan masih tasyabuh dengan siapa? Tasyabuh dengan mereka masih. Kenapa tasyabuh? Masih 7 hari. Ya sudah, kalau belum setuju dengan format yang masih 7, masih 40, silakan tambah jadi 10 hari. Kan selesai. Alhamdulillah ketika nenek saya wafat, tahlilannya 10 hari. Ini sudah terlaksana ya. Kalau dikurangi kan ngampok ya, kalau ditambah kan, nggak ada masalah. Begitu sederhana kan. Jadi itulah, dan gunakan peristiwa-peristiwa tersebut, gunakan untuk dakwah, menyebarkan, memahamkan Islam dengan lebih baik lagi kepada masyarakat kita. Sudah masuk ke ujian bukti. Jadi nanti pembahasan yang panjang kalau politik seperti apa, ya
Kemudian berikutnya adalah kolaboratif dalam perbedaan untuk membangun kebersamaan. Biar berbeda bersatu saja tidak masalah, gitu kan? Kalau menjadi keunikan tersendiri, justru keunikan tersebut. Tahun 2022
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta. Kedua, menyatakan lulusan kepada 121 lulusan pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Desember 2022. Ketua Ahmad Rofi Syamsuri S.A.M. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta nomor 019 SMIRI STIT 2022. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta menimbang A dan seterusnya, mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta tentang lulusan terbaik program studi komunikasi penyiaran Islam pada wisuda ke-13 tahun 2022 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta. Kedua, menyatakan nama-nama berikut sebagai wisudawan-wisudawati terbaik pada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Nomor 1, Sofi Sa'dia. Mahasiswa 1811134 IPK 3.96. Kedua, Muhammad Abdul Ahrian. Mahasiswa 1861136 IPK 3.96. Dua, Saudari Sofi Sa'adia, Sarjana Sosial dengan IPK 3.96 predikat cum laude. Dimohon dengan hormat pembantu Ketua 1 Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamia Al-Hikmah Jakarta, Ustaz Abdul Mu'iz Sa'adi MA, untuk memberikan penghargaan kepadanya kami persilakan.
Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam tahun akademik 2022-2023 kepada Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta, kami persilakan untuk menyerahkan map ijazah dan ucapan selamat. Kepada Ustaz Ahmad Rafiq Syamsur MA, kami persilakan mengambil tempat. Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Dirasat Islamiyah Al-Hikmah Jakarta. Abdul Muhi, Sarjana Sosial, asal Tasikmalaya.
Sosial Paslon Jakarta. Sarjana Sosial asal Magelang. Aisyah, Sarjana Sosial asal Serang Banten. Aisyah Mujahida, Sarjana Sosial. Sarjana Sosial asal Aceh, asal Kalimantan. Ananda Firza Alifa, Sarjana Sosial asal Aceh. Anissa Nurul Hidayat, Sarjana Sosial asal Kalimantan. Anissa Tahira, Sarjana Sosial asal Aceh. Arifia Melina Junior, Sarjana Sosial asal Jakarta. Astuti, Sarjana Sosial asal Subang, Jawa. Ayatila, Sarjana Sosial asal Jakarta. Ayu Kurnia, Sarjana Sosial asal Palembang. Binta Husna Nabi, Sarjana Sosial. Andini Putri, Sarjana Sosial asal Depok. Cuk Syafira Aldina, Sarjana Sosial asal Aceh. Desi Handayani, Sarjana Sosial asal Aceh. Adalah dari Thailand. Mungkin bisa kenalkan namanya. Kemudian gimana perasaannya setelah menjadi sarjana di sini Alimah? Namanya Satria. Duduk santai. Hizbullah dari Thailand ya. Pasani ya. Bagaimana kesannya dengan wisuda pada? Alhamdulillah. Rasa syukur dan bahagia. Bisa bersama. Selesai dengan studi Al-Hikmah. Berapa orang dari Thailand?
wisuda hari ini? Dua orang ya. Kapan balik ke Thailand? Tanggal 20. Bagaimana harapannya ke depan? Harapannya? Insya Allah ada peluang lanjut. Pulang ya. Oke, terima kasih ya. Barakallah. Bagaimana perasaannya setelah wisuda hari ini? Rasanya plong, Ustaz. Plong, Ustaz. Kemarin dekat. Harapannya gimana harapannya setelah wisuda ini? Harapannya semoga fokus ke kameramen. Jadi kameramen belajar, oh, ya, Ustaz. Kalau siling? Mana dia? Bukan cuma apa harapannya? Harapannya? Harapannya setelah lulus pulang kampung, mengembangkan ilmu. Melanjutkan lagi ya. Lagi, insyaallah. Oke, insyaallah. Mudah-mudahan berkah ya. Amin. Oke, sukses semuanya. Amin. Dan selamat berjuang di masyarakat. Amin.